Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan jeli tanpa warna, bersinar di langit yang biru. Ide mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya yang telah dengan setia mengikuti berjalannya kegiatan Cari Ide dari awal hingga sampai saat ini, hingga Cari Ide bisa berjalan lebih maju. Sekali lagi terima kasih kepada yang tetap setia bersama dengan channel Cari Ide. Bagi yang belum atau bagi yang mau juga untuk membantu perkembangan channel Cari Ide, mangga monggo dipersilahkan untuk keikutsertaannya dalam mencolek tombol like, subscribe, serta jangan lupa komen-komen positifnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Nah, ini modelnya kayak begini, ya, bisa dilihat mudah-mudahan jelas kayak begini. Jadi mereknya saya tutupin, jangan ada yang menanyakan merek tolong, karena saya di sini bersikap netral. Jadi ini alat menurut saya ini menurut saya ke telinga saya agak kurang pas, jadi terlalu sember awalnya, jadi aslinya dari beli itu jadi kurang. Ya bisa dibilang kurang bagus lah, semer. Jadi saya buka dulu. Jadi di sini ada saklar, di sini stiker untuk power AC. Yang ini tunnel-tunnelnya di sini ada colokan untuk ke gitar. Baik, langsung kita lihat saja. Dalamannya seperti ini. Ya, dalamannya seperti ini. Jadi ini udah saya ganti. Aslinya bukan ini. Ini dalamannya seperti ini ya. Bisa dilihat ya. Dalamannya seperti ini. Mungkin yang membuatnya tahu ini, tapi saya rasa ini bikinan dari Pasar Senen, saya rasa ini made in Indonesia. Kotaknya juga made in Indonesia, lihat baut-bautnya pada nonjol, jadi nggak apa-apa. Jadi tinggal nanti mengembangkan usahanya aja, jadi diperbagus, dibikin lebih menarik lagi. Terus ini kotaknya diusahakan seringan mungkin, jadi pilihlah kayu yang sangat ringan. Untuk apa? Untuk mengantisipasi daripada ongkos kirim. Seandainya keberatan, orang-orang pada nggak mau. Keberatan nanti di ongkos kirim. Nah ini adalah speaker aslinya. Ini speaker asli 20W, 20W, 8 ohm. Ya. Ininya 4 in, 4 in itu maksudnya ini bunderannya 4 in. Kalau disamain kayak pipa,
Ya ini 4 in segini. Di PVC paralon. 4 in. 20 watt saya ganti, ini asli, originalnya dari sananya aslinya. Saya ganti ke bentar. Nah, ini dia. Saya ganti ke speaker woofer. Woofer 4 in 80 watt. Ini 80 watt di sini. Jadi lihat 80 watt. Woofer 4 in 80 watt. Soal harga ya sekitar 40 sampai 50 ribu. Ini mengganti ini kita modal 50 sampai 40 ribu ya, 40 sampai 50. Jadi ini kelebihannya lebih magnetnya lebih berat, lebih tebal, ini kan kecil. Jadi suaranya cempreng. Terus kedengarannya agak-agak sember. Jadi kalau volume ini lebih besar, dibesarin jadi sember. Baik, langsung saya pasang kembali. Jadi ini nggak usah divideokan cara nyolder segalanya. Oh iya, untuk positif negatif dari speaker udah ada tandanya di sini. Positif itu yang lebar, negatif itu yang kecil. Terminalnya lebar kalau positif. Kalau yang negatif terminalnya kecil atau sempit lah. Ini. Jadi positif yang sebelah sini, ini positif. Jadi cuma kelihatan kalau di gambar itu besar, jadi rata-rata sejengkal gini. Ini yang ininya 3, 2, 3 jengkal sama setengah jengkal. Dapat. Nyala. Nyala. Ini level, volume, treble, middle, ini bass. Kita langsung tes di gitar, gitarnya begini, gitar biasa, saya beli 250 atau berapa, saya lupa. Ya, tapi ada ininya buat listriknya, pakai baterai. Ini colokan buat ke sana, sambung jack. Sini. Ini suaranya bisa lebih kencang dan tidak terdengar sember. Yang dari aslinya itu sember karena wattnya kecil. Nah, di sini juga ada distorsi, tapi distorsi volumenya jangan sampai disamakan dengan yang biasa. Audio biar kedengaran bagus di YouTube. Jadi ini audionya segini aja, sesuai dengan ini. Jadi suaranya begini, distorsi. Saya kecilin bassnya. Thank you.
Sampai jumpa di video selanjutnya.